masih pagi, tapi kita sudah ada di Martha Tilaar Salon Day Spa ya namanya. Day Spa. Salon Day Spa. Dan ini menarik sekali karena kita langsung ada di tempat ini pertama kalinya ada Martha Tilaar Spa Salon tuh di sini. Jadi di sini ya. Very historical. Yes. Tempatnya juga sangat amat cantik katanya, makanya kita lihat langsung. Yuk, kita lihat langsung. Tempatnya bagus banget, kayak tradisional-tradisional gitu. Sibukin staff stories. Di sini yang paling menarik adalah sebetulnya spa-nya itu terinspirasi dari ritual kecantikan Indonesia. Tadi apa namanya, aku udah sempat dengar ceritanya kalau ternyata semua terapisnya dan juga semua bahan-bahan yang dipakai itu semuanya udah mengikuti tradisi. Oh, jadi bukan cuma spa biar bukan bersih, biar cantik, biasa, tapi ada tradisi Indonesia di dalamnya. Sis, yeah. Gimana nih? Kita udah sampai di ruangan treatmentnya. Kita udah sampai di ruangan treatment yang untuk couple. Jadi romantis banget sih kita. Daripada di ruangan single-single ya, kita masuk ke ruangan couple aja, ya. Coba melihat. Oh, ini nama ruangannya Rama Sinta. Kita hari ini mau treatment Dewi Sri Spa. Ini adalah treatment yang sangat populer dan disukai banyak pelanggan setia dari Martha Tilaar Day Spa. Ini nanti akan disiapin semuanya. Terus kita habis body massage ada bed aroma buat berendam, terus udah gitu steam. Ada steam juga. Duh, pokoknya lengkap deh. Udah pakai kimono dan kemben. Sekarang kita mau mulai perawatan Dewi Sri Spa. Aku Dewi Sri Spa body sensual. Aku Dewi Sri Spa body contour. Oke, jadi kita off dulu ya karena nggak bisa kita tunjukin di video. Sorry, sensor. Gue ngerasa aneh banget sih di shoot dengan hanya kepala yang terlihat. Jadi tadi udah di scrub. Biasanya kan kalau mulai spa tuh awal-awal di massage dulu baru di scrub kan. Tapi tadi di scrub dulu, bilas, terus sekarang lagi di steam. Coba kita lihat sis Ucita Pohan sebelah sana. Hai. Gimana? Gue lagi bisa nih beauty shop nih sekarang ya kan, karena cuma seleher doang. Lagi menikmati hangatnya udara di dalam steamer. Habis ini kita lanjut treatment berikutnya. Shay, bisa sambil ngobrol ya, asik nih. Oh iya, iya. Habis di steam, habis ini kata mbaknya apa sih? Baru massage kan habis ini. Jadi di massage-nya dalam keadaan kulit kita tuh udah bersih. Maaf ya, gak bisa ngeliatin tadi adegan lagi dipijitnya. Soalnya gimana ya? Mau tahu banget. Coba sendiri dong. Harus coba sendiri. Setelah di steam, kita di massage. Kita dipakaikan body masker dan bagian yang paling menyenangkan adalah berendam pakai busa-busa. Mau lihat? Kita kasih lihat sedikit, kita kasih lihat sedikit ya. Biar makin afdol. Yes. Habis tadi kita Dewi Sri Spa, sekarang kita mau facial Glow Radiance. Yuk, kita lihat seperti apa ini teknologi baru di Martha Tilaar Salon Day Spa. Jadi katanya facialnya pakai mineral dari Gunung Fuji. Fuji. Let's go. Kita facial dulu ya. Yes.
sama Ucita habis facial glow radiance. Muka kita udah glowing banget dan sekarang kita lagi lanjut di salonnya. Aku lagi di mau pasangin stiker kuku. Terus kita lagi mau di glow. Sis. Glowing amat. Masa sih? Tidur ya tadi di dalam. Tadi tidur. Kalau beres sih pokoknya kalau daun udah cakep. Kita udah pertama tadi kita di beauty spa, body sensual dan body contour biar kencang. Terus dari gitu kita facial glow radiance juga terlihat kan buktinya. Glowing ini nggak pakai apa-apa loh, nggak apa-apa. Ini kita udah nggak butuh bedak lagi. Wow, awesome dong, cocok. Jadi wajah kita jadi glowing banget dan selama prosesnya tuh nyaman banget, jadi kita tidur. Terus di dia minyak. Abis itu aku blow rambut, blow styling, dan aku udah pasang stiker kuku. Thank you banget buat Mata Tila Salon Day Spa yang udah memanjakan kita hari ini. Pengen datang lagi kan? Iya dong. Kan cabangnya juga banyak. Iya, cabangnya banyak, yang dekat rumahku ada, dekat rumah dia ada. Tinggal cari yang terdekat aja. Yes, recommend banget sih pagi ala Indonesia. Yes, itu dia. So, see you in my next video. Bye.